menulis yang gampang saja, basmalah. Basmalah dengan khot diwani. Seperti yang tadi dilihat saya menulis di HP. Kalau dari sini akan kelihatan. Subhanallah. Begini saja cukup ya. Alhamdulillah. Bisa satu lagi ya, nas bismillah naskhinya harus dihapus dulu. Di bawahnya aja ya. Jangan di bawahnya. Jangan dihapus sih. Di bawahnya tapi jangan dihapus yang atasnya. Ini aneh ya. Ngomong saya nulis saja menghapus santai saja. Jangan dihapus dulu gitu ya. Oke lah. Nanti anu papa tulisnya di figura ya. Untuk bismillah tidak mungkin dengan bidang segini, pasti nantinya kecil. Kecuali kalau mau kecil saja ya boleh. Kok nasi ya, aduh, kelihatan kalau harus kuning. Kecil saja. Pertanyaannya tarik nafas berapa kali kalau bikin satu bismillah ini? Cukup satu kali. Untuk menulis basmalah satu kali tarikan nafas. Ya betul. Dan basmalah ini sepertinya satu hal yang sederhana tapi susah. Oke. Posisi kaku harus begini dan 10 derajat. Jadi jangan 45. Ini nanti fotnya fot ritmi. Kalau untuk nasti 10 saja, 10 derajat saja, nanti jadinya begini, bagus. Karena kalau 15 saja, nanti sudah terlalu tebal. 10 derajat 10 untuk saja. Membentuk kemiringan khot naskhi. Ini saya kasih tahu. Ini tingginya alif, itu harus sejajar. Tingginya alif, lam itu. Lalu ini, itu... Ini juga gini, ke ujung alif bawah, ke ro bawah itu begini. Ini fathah juga begitu, dari segini panjang sedikit, panjangnya begitu. Jadi semua ada, ini ke sini arahnya. Kira ada kaidahnya itu. Ya kira-kira kurang lebih begitulah nanti. Tapi yang paling penting perhatikan lekat-lekat, kalau furasat atau contoh tulisan kotor itu harus perhatikan betul-betul. Jadi jangan dikira bahwa menaruh alif di sini itu bukan disengaja, semuanya disengaja, gitu ya. Satu lagi yang sering kali dilakukan oleh para pemula adalah lempar batu sembunyi tangan. Bagaimana jadi, itu ya maksudnya? Tidak bertanggung jawab mengantar sampai ke ujung. Ini kalau pacaran nggak bakalan diterima sama calon mertua ini. Jadi kalau nganter habis pergi itu hanya di ujung gang sana pulang sendiri. Contohnya begini. Ini rok. Itu ujungnya itu betul-betul harus dibentuk
Jadi jangan membuat roh itu ujungnya begini. Iya kan? Seringkali dibuang kan begini ya. Itu pasti bentuknya tidak akan sama. Tidak akan terjamin. Maka harus betul-betul dibuat. Wawu juga begitu. Jadi maka hasilnya sama. Tapi kalau hanya di gini, maka belum tentu hasilnya sama. Ujung hak jim juga begitu. Itu begini, sampai akhir. Jadi jangan biasakan menulis gini. Jangan biasakan menulis begini. Jadi biasakan menulis sampai akhir. Jadi jangan kayak bulu tangkis teng, gitu. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Jadi semuanya harus betul-betul disengaja. Bukan asal begini ya. Itu sering-sering terjadi anu pemula di situ. Pemula gitu. Mumpung masih awal. Oke. Sampun. Terima kasih Yai atas waktunya dan goresannya. Teman-teman panitia siap mencari figura untuk ukuran itu biar terabadikan dan tidak